Sidang Don Johor yang dijadual berlangsung 5 Mac ini ditunda ke satu tarikh lain. Keputusan itu, kata Speaker Don Suhaizan Kayat, berdasarkan situasi politik semasa mengikut peruntukan 7/3 peraturan-peraturan tetap Dewan Negeri Johor. Penangguhan itu juga dijangka selesai selepas proses menentukan barisan kuasa eksekutif negeri. Dengan mengambil kira perkembangan politik semasa pada waktu ini, dari segi ketidaktentuan yang sedang berlaku pada waktu ini dan mungkin ada berlakunya rombakan esko, mungkin juga ada beberapa perubahan yang besar dari segi kedudukan menteri besar dan sebagainya. Beliau menyatakan demikian di pejabat jurutulis di Kota Iskandar, Iskandar Puteri. Sidang Don Johor sepatutnya diadakan setiap 6 bulan. Daripada 56 kerusi Don Johor, DAP dan UMNO masing-masing mempunyai 14 kerusi, Bersatu 11 kerusi, Amanah 9 kerusi, PKR 5, MIC 2 dan PAS dengan 1 kerusi.